Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Adi Putra Channel 86 di sini. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini masuk musim dingin, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan selalu pakai jaket tebal untuk kalau keluar-keluar ya guys ya, karena dingin sekali cuacanya. Ya, dalam video kali ini aku akan review motor listrik ya, yang pakai sehari-hari, pemakaian hampir 1 tahun ya guys ya. Apa aja yang aku upgrade, yang penasaran ikuti terus ya guys ya. Tapi jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen. Oke guys, kita review. Nah ini guys, hanya sedikit upgrade ya guys ya, masih banyak yang standar. Kita mulai dari belakang ya. Ini pusernya punyanya badak full ya, yang 2000 watt. Ini standarnya aslinya 2000 watt, cuma juga tak ganti dengan 2000 watt karena yang aslinya polos hitam gitu, tak ganti yang ada garis-garisnya ya. Ini ban pakai Maxxis 130/70 ring 12, rem pakai IHC, sama menusuknya pakai Bohlin ya, 28,5. Ini tak pasang lagi nih, cuma ini ngakalin ya guys ya. Ini ngakalin motong di sini karena yang standar itu pasti tempur di sininya, itu jaraknya kurang tinggi. Jadi untuk goncengan itu ininya nggak bisa dipasang kalau ada ininya. Jadi harus di sini harus dipangkas. Pangkas biar tertinggi. Sama ini upgrade-nya juga, listing juga upgrade. Lampu belakang sudah di upgrade. Tampilan dari sebelah kanan seperti ini guys. Untuk baterai juga kita pakai lithium yang 50 Ah, karena ini wattnya 2000, juga aku sering touring jauh, jadi kita ganti baterainya biar awet. Untuk 50 Ah bisa mencapai 300 kilo BP guys ya. Yang kalau nggak percaya, yang belum percaya silahkan buktikan sendiri. Pengetelan, tabung pengetelannya, musik ini biar nah, sama ini untuk apa, keras dan lembutnya ya sih. Ini hanya mojib ringan apa pos ya, buat pos ini kita mojib semua biar tambah keren. Jadi untuk yang berat, untuk merubah motor ini guys, itu standar 2 sama pasang arm belakang itu susah ya. Sama ngakalin ini ya, pasang ini. Jadi spacer harus ke atas ya, setinggi-tingginya, karena ini ke belakang. Kalau ini nggak ke atas itu pasti sininya bentrok mantap guys, apalagi buat bonceng ya. Jadi ini dilumbak semua, tapi masih kayak ori guys ya. Nah,
biar tampilannya lebih keren, kece. Pemakaian hampir 1 tahun, lumayan, sudah modif-modif ringan, sudah tak rubah ya guys ya. Sedikit berubah. Sama ini pakai Votol. Kontrolnya pakai Votol N100 7350. Baterai lithium 50 Ah. Yang dari Jepang kayak gini guys. Ini memang khusus tak buat apa? Bodi touring. Biar mantap guys. Oke guys, itulah sedikit review modifikasi ringan dari Awake Monster ya, yang sekitar hampir 1 tahun tak pakai. Jadi apa yang dimodifikasi itu yang agak berat itu dari baterai guys, baterai sama controller ya, baterai lithium 50 Ah sama controller Votol M100 ya, itu yang agak berat. Yang lain-lainnya juga modif-modif kecil ya, tapi lumayan, sudah nyaman tak pakai. Jadi untuk touring kemana-mana sudah nggak was-was kalau kehabisan baterai. Oke guys, untuk saat ini Taiwan sedang musim dingin ya guys, kalau bepergian jaga diri baik-baik, jangan lupa pakai pakaian tebal karena dinginnya terus mulai terasa ya, dingin sekali awal musim dingin. Terus jaga kesehatan dalam perjalanan juga, hati-hati kontrol kecepatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, itu yang terpenting ya guys, karena di sini peraturan itu sangat ketat sekali. Jaga keamanan masing-masing untuk teman-teman semua yang ada di sini, TKI teman-teman semua. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video untuk selanjutnya. Bye-bye.